Tak banyak warga Sumatera Selatan yang tahu dan mengenal sosok pahlawan nasional yang juga merupakan gubernur pertama Sumatera Selatan. Dialah Adnan Kapaugani atau kerap disebut Aka Gani. Ia merupakan tokoh berpengaruh di Sumatera Selatan sejak masa pergerakan nasional hingga revolusi fisik. Selain pernah menjadi delegasi RI dalam perundingan Linggarjati, Aka Gani pernah menjabat Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri di era Orde Lama. Museum ini memamerkan ratusan koleksi bersejarah dan arsip pribadi milik Aka Gani semasa perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Koleksi tersebut seperti peralatan kedokteran, bintang jasa, seragam, mesin ketik, dan banyak koleksi lainnya. Di tahun 1945, Aka Gani menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan membacakan teks proklamasi di Sumatera Selatan. Pengunjung museum, terutama pemuda yang baru pertama kali datang ke museum ini, terkesan dengan sosok Aka Gani. Ada yang paling berkesan itu ngelihat baju dari ada bekas mortir itu kayak rasa wah, beneran perang itu bener-bener merinding itu ngelihatnya. Jadi kayak sebagai mahasiswa jadi termotivasi, Pak. Lucu lah kita kalau kita bisa bahagia tapi lupa dengan perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Pengelola Museum Aka Gani berharap bisa mendapat perhatian lebih dari masyarakat maupun pemerintah untuk lebih membenahi dan mengembangkan museum tersebut. Jadi harapan saya, andanya pemerintah itu ya sedikit menolehlah kepada Aka Gani, gitu kan? Karena walaupun gimana dia ini adalah pernah berjuang dan sangat berjuang untuk Sumatera Selatan maupun nasional maupun internasional, gitu kan? Jadi kami berharap pemerintah daerah lebih perhatian waktu itu. Dengan segala jasanya, sosok Aka Gani sudah selayaknya dikenal masyarakat, khususnya generasi muda di Sumatera Selatan. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.